وخصوصا الى روح عيسى الامام المجدد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحجاج، وخصوصا الى روحي سيدي الشيخ الحبيب عمر بن محمد سليم بن حافظ بن شيخ بكر بن سليم، وخصوصا الى ارواح الحبيب بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب احمد بن عبد الله بن محمد الحبشي وسيدي الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني الحسني والشيخ باورين النقشبندي والشيخ محمد فردوس بن الياس والحبيب والشيخ عمر بن زعزع، والى ارواح مشايخنا ومعلمينا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم واصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم اجمعين، والى ارواح والدينا ولاولادنا ولازواجنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، أن الله يغشاهم من رحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، segala puji dan syukurillah dan kita bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita waktu sebelum zuhur ini kuliah tasawuf kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang dikarya karang oleh Al Habib Al Majadid عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم kita ورضي الله عنه kita sudah masuk second last fasal chapter second last chapter second last iaitu ini yang antara yang paling penting sekali permulaan kitab ini sudah didiagnose penyakit-penyakit hati guru ini syekh ini pengarang kitab ini adalah seorang guru mursyid yang sudah sampai kepada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Hajar ini memberi tahu kita dengan cara umum, bahasa yang mudah difahami. Tidak terlalu kerohanian. Jikalau terlalu kerohanian nanti orang umum tidak mengerti. Jadi Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Hajar telah memberitahu kita daripada permulaan kitab ini, orang yang mahu mula bermula fokus ke jalan Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit yang ada di kalangan orang-orang awam dan orang yang fokus di atas jalan Allah itulah orang-orang yang bertariqah. Bertariqah, apa makna tariqah? Dalam sudut bahasa tariqah, tariqah ini jalan. Jalan apa? Itu jalan menuju kepada Allah. Jalan tariqah daripada yang kita ketahui ialah mempunyai seorang guru yang mursyid. Apa itu mursyid? Khulafa'ur Rashidin, Rashid. Ini guru yang memberi petunjuk jalan untuk guide kita, bimbing kita. Tidak semua orang boleh ada guru mursyid, tidak semua orang boleh jadi guru mursyid. Guru mursyid ni ada ciri-ciri tertentu. Ini kita akan sebut di sini nanti. Guru mursyid sudah ulama tasawuf sudah menyatakan ciri-ciri guru mursyid. Ya, ada yang wakil saja tidak boleh jadi mursyid. Dia boleh berkata-kata dengan baik, dia boleh berkata-kata dengan bagus tentang
tentang perkara-perkara kerohanian, tetapi dia tidak mengalami, melalui pengalaman kerohanian tersebut, dia belum boleh jadi guru mursyid. Dia masih menyandarkan diri dia kepada amalan-amalan dia. Dia masih menyandarkan diri dia kepada bantuan-bantuan manusia, menyandarkan ini, mengharapkan dan sebagainya. Dia masih belum boleh jadi guru mursyid. Kerana jikalau seorang mursyid masih menyandarkan kepada amalan-amalan, bergantung kepada amalan-amalan, contoh jikalau saya membaca surah ini, ia akan mendatangkan rezeki. Hadis Nabi itu, hadis Nabi, dia bergantung kepada amalannya. Bukan membaca itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk mendapat rezeki. Maka muridnya pun akan begitu juga. Muridnya akan begitu. Guru bergantung kepada manusia, kepada makhluk, maka muridnya akan bergantung kepada makhluk. Guru cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murid pun akan cinta pada Rasulullah sallallahu. Guru cinta pada Rasulullah sallallahu yang teramat sangat, tetapi tidak pernah mimpi Rasulullah sallallahu. Murid pun begitu, tidak akan mimpi. Dan jangan mimpilah jikalau seorang murid itu ingin bermimpi Rasulullah sallallahu, guru dia belum pernah bermimpi, dia tidak akan bermimpi. Kerana murid tidak akan lebih daripada guru. Kerana yang membimbing kamu itu boleh cakap cinta saja, tetapi tidak pernah mimpi. Kemudian guru pernah mimpi Rasulullah SAW, rasa cinta pada Rasulullah SAW, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW secara yaqadah, maka murid pun tidak akan. Ya, kemudian dan seterusnya. Dan ada ciri-ciri orang yang cinta Nabi SAW, ciri-ciri orang yang sudah bertemu Nabi SAW dalam keadaan gembira, ciri-ciri orang yang sudah sampai kepada makrifat. Itu banyak ciri-cirinya. Jadi guru, jangan salah pilih guru. Kata para ulama juga, kata para ahli hikmah juga, tidak berguru itu boleh jadi sesat. Seorang hendak berada di atas jalan, di atas landasan jalan fokus menuju kepada Allah, suluk, tidak ada guru boleh sesat kerana tidak ada bimbingan. Tetapi salah pilih guru lagi akan sesat, lagi menyesatkan. Hati-hati zaman sekarang, ramai yang mursyid boleh dibeli dengan sertifikatnya, bayar berapa puluh ribu, ada bayar berapa puluh ribu atau berapa ribu, berapa belas ribu dolar kemudian dapat, oh jadi boleh jadi mursyid. Inilah dia. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jalani, kata-kata tausiah beliau radhiyallahu anhu, yang dibukukan menjadi kitab Fathur Rabbani, menyatakan bertarikahlah kamu seperti mana tarikah orang-orang yang terdahulu. Bagaimana tarikah orang-orang yang terdahulu? Para salafun salih, mereka bertarikah. Ramai orang yang kata, oh tarikah ini zaman empat mazhab tidak ada. Siapa cakap tidak ada? Imam Abu Hanifah bertarikah, ada riwayatnya itu. Orang mendapatkan amalan ini, amalan ini, amalan ini bersambung kepada Imam Abu Hanifah. Imam-imam ini semua ada tarikah. Cuma ada sekumpulan tertentu ataupun kenapa tidak tahu, tetapi mahu ditutup tarikah-tarikah ini. Kerana ada kerohanian dalam Islam, dan orang-orang tarikah inilah yang senantiasa berjihad untuk mempertahankan Islam. Maka penjajah-penjajah memasuki racun-racun, virus-virus ke dalam minda-minda orang Islam ini, sehingga ramai yang mengeluarkan kata-kata yang amat jahil, kata-kata yang amat sombong, kata-kata yang amat bodoh, nampak kebodohan di atas kebodohan orang Islam sendiri, iaitu kata-kata alam Melayu kita ini, iaitu baik-baik dengan tarikat, tak nanti lama-lama terikat. Ini orang-orang perlu bertaubat. Jikalau tidak, dia tahu perkara itu benar, tetapi dia menolak perkara itu ke tepi, maka dia termasuk orang sombong. Maka bertaubatlah kepada Allah. Seperti saya sebut semalam, orang sombong itu al-kibr, kala Rasulullah SAW, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu ialah apa? Nabi SAW mendefinisikan kesombongan itu ni dua perkara: menolak kebenaran dan memandang rendah manusia lain. Dia memandang rendah orang ahli tarikat.
Begitu juga orang ahli tarikat, jangan memandang rendah orang-orang yang tidak bertarikat. Jadi orang-orang yang menyatakan baik-baik dengan tarikat, lama-lama nanti tarikat, jikalau dia sombong maka wajib dia bertaubat. Jika dia tidak tahu, wajib juga dia bertaubat dan kemudian dia belajar lagi, belajar lagi. Inilah virus-virus yang sudah masuk dengan tarikah ini. Orang-orang yang kata tarikah begini, tarikah ini, penjajah-penjajah yang menyebarkan virus-virus ini, ataupun orang-orang musuh Islam. Kemudian mereka berlepas tangan kerana virus mereka sudah lepaskan, maka orang Islam yang buat kerja ini, jadilah perpecahan dalam umat Islam sendiri. Jadi kita ni perlu ada tarikat, guru yang membimbing. Jikalau tidak ada guru, maka akan sesat. Jikalau salah pilih guru, sekali lagi saya sebut, sesat lagi menyesatkan. Ramai guru-guru sekarang mereka itu tidak layak menjadi mursyid, termasuk diri saya tidak layak jadi mursyid, tetapi ingin jadi mursyid. Untuk apa? Untuk apa? Guru yang mursyid ini guru yang sudah ma'rifah musyahadah kepada Allah, sudah lihat hakikatnya itu. Seperti yang saya pelajari dengan beberapa orang guru, terutama ada salah seorang guru yang memang mursyid, melihat kita sering mendengar barakah dan rahmah. Makhluk itu tidak seperti Allah. Allah laisa kamitslihi. Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu, tidak sama dengan sesuatu. Tidak satu pun yang sama dengan Allah. Yang makhluk itu ada hakikat-hakikat yang boleh dilihat. Maka boleh dilihatlah barakah itu seperti apa. Ia turun. Rahmat itu seperti apa. Dengan cahaya yang berwarna apa. Itu ada. Itu pengalaman orang-orang begini. Dan mereka sudah sampai tahap tertentu. Dan mereka diakui oleh para ulama-ulama yang mu'tabar pada zaman ini. Tetapi mereka diam. Mereka tidak kata, oh ulama sudah mengiktiraf saya. Tidak. Mereka diam sahaja. Jadi imam saya balik semula kepada Sayyidi Syekh Al-Habib Abdul Qadir Al-Jilani daripada keturunan Al-Hasan, iaitu Al-Hasani, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertarikahlah kamu seperti orang-orang tarikah yang dahulu. Apa maksudnya orang-orang tarikah yang dahulu? Mereka itu tidak bangga dengan saya tarikah ni. Bangga dengan pakaian tarikah, bangga dengan songkok tinggi, bangga dengan sarban, bangga seperti ini. Tetapi hanya luaran saja, isinya kosong belaka. Yang itu kosong satu hal, sekurang-kurangnya kosong. Buka kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada rasa kemanisan pun dalam zikirnya itu. Tetapi yang lagi satu, yang lebih parah lagi, isinya tu busuk sebusuk-busuknya, tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan orang-orang tarikah ini, sejarah-sejarah mereka, apabila masyarakat melihat mereka, orang ahli tarikah yang dahulu, para ulama dan ahli tarikah sufi yang dulu, ahli-ahli sufi yang dulu, orang sekeliling mereka mencium bau harum semerbak mereka itu, dan dapat manfaat daripada mereka seperti sebiji buah yang tumbuh dengan ranum dan sedapnya dan manisnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekeliling. Khairun nas, kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Jika orang tarikah ni, orang lihat apa yang dia boleh beri manfaat, dia pakaian begitu, ada yang pakaian tidak berapa itu. Kan orang tarikah, ada ahli tarikah sebahagian yang dulu, ada ahli tarikah yang memang kaya tetapi dunia tidak ada di hati mereka. Apa yang orang ahli tarikah ni boleh memanfaatkan untuk manusia? Orang-orang sekarang mempersoalkan ahli tarikah yang dulu. Apa yang mereka boleh memanfaatkan diri mereka untuk manusia, beri manfaat pada manusia? Kehadiran mereka di satu tempat sudah memberi manfaat untuk satu daerah itu. Kehadiran mereka sahaja, itulah ahli tarikah. Sebab itulah benar-benar pilih guru yang benar. Sekali lagi saya sebut, benar-benar pilih guru yang benar. Ramai yang bertopengkan murabbi, ramai yang bertopengkan mursyid, tapi tidak termasuk ciri-ciri orang yang boleh menjadi seorang guru mursyid murabbi yang sempurna. Saya sebut di sini ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah 2 minggu yang lalu saya sudah sebut, saya sudah bacakan pembukaannya. Jadi seorang syekh yang sempurna, seorang murid itu
hendaklah bersahabat dengan orang-orang yang baik. Mengikut hadis Nabi SAW, maksud hadis itu ialah seseorang itu akan mengikut agama temannya. Temannya kaki Hindustan, dia kaki cerita Melayu, dia pun terikut-ikut Hindustan. Dia suka baca kitab. Temannya suka mengumpat. Dia duduk mula-mulanya panas lingannya dengan mengumpat. Tetapi lama-kelamaan sudah terbiasa di telinganya, maka dia pun meninggalkan kitab, dia pun mengumpat. Dia bukan, dia rasa impossible, saya ni boleh puasa Senin Khamis, puasa Rajab, puasa Syaban, impossible. Tetapi tiba-tiba Allah datangkan kepadanya teman yang bermujahadah puasa Isnin Khamis, maka dia pun menjadi ahli puasa. Kemudian sudah jadi ahli puasa, dia akan impossible, saya suka baca Al-Quran, macam mana nak cinta ke Al-Quran. Allah datangkan kepadanya temannya yang suka baca Al-Quran, maka dia pun terbawa-bawa influence baca Al-Quran sampai ke akhir hayat dia. Kemudian dia tidak berselawat, temannya suka pergi majlis salawat, atau temannya suka berselawat, jalan berselawat, diri berselawat, sedang berbual, mendengarkan temannya kata berbual, dia perasan bahawa temannya sedang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, akhirnya dia pun ikut menjadi orang ahli selawat, ahli selawat, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli puasa. Ataupun kita pilih yang mana satu kita nak, ahli mengumpat, ahli dunia, ahli apa saja. Na'udzubillah min dzalik. Dia duduk dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Jadilah seorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari seorang syekh. Mencari seorang syekh. Sebenarnya dia ada sambungan syekh yang soleh. Tetapi Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, jadilah seorang yang bersungguh-sungguh. Saya sudah baca Arab dia yang hari itu. Jadilah seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari seorang syekh. Ha, ini sebab tu kita kalau baca kitab, kita ada kaedah-kaedah, cara-cara dia. Sebab tu baca kitab dengan guru, bukan baca kitab sendiri. Baca kitab boleh baca kitab, tetapi lebih baik berguru. Ya? Bersungguh-sungguh dari mencari seorang syekh. Apa seorang syekh itu? Ciri-ciri dia yang soleh. Apa itu soleh? Baik. Apa itu baik? Tidak mengumpat, tidak mengata belakang, tidak mengata orang yang dah meninggal dunia. Kita lihat sekarang ada kes, ada kes lah dulu, kumpulan tertentu di Singapura pun berleluasa. Ada ataupun tidak ahli-ahli tarikat yang mengikut campur membual tentang orang meninggal itu? Tidak. Tidak. Mereka tahu itu salah, kumpulan itu salah. Tapi mereka tidak masuk, mahu masuk campur. Sebab dah ada orang lain masuk campur. Orang kata apa? Three is a crowd. Tiga dah jadi kecoh. Ini pula nak banyak-banyak nasi tambah. Siapa yang banyak nasi tambah di media sosial tentang kumpulan-kumpulan yang ajaran sesat ini? Orang awam. Dan mereka bukan saja itu, mereka melampaui batas. Tanda-tanda orang kafir. Melampaui batas, memaki orang, mengutuk, menghina orang yang sudah meninggal dunia. Kita melihat dalam sudut perspektif positif bahawa orang yang meninggal dunia itu seorang ustaz, Allah yarham, semoga Allah mengampuni dosanya. Dia pernah mendidik orang-orang bukan Islam, menunjuk jalan ke arah masuk Islam. Ha, jadi syekh yang soleh tidak akan terbabit dalam perdebatan, perbincangan begini. Dia tidak akan mengata orang yang sudah meninggal dunia berlebih-lebihan, apa yang patut saja dia beritahu jika orang bertanya dengannya. Kemudian yang kedua, dia tidak mengumpat orang, tidak mengata orang belakang dan sebagainya. Dia tidak, dia datang pada satu tempat itu bukan, dia tidak akan menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, perpecahan di kalangan ummah, perpecahan apatah lagi di kalangan murid. Ada murid tidak dengar cakap dia, dia mengadu dengan murid lain. Astaghfirullahaladzim, ini bukan syekh. Ini bukan syekh. Jangan. Ada yang macam ini. Dia kata dia tidak agree dengan murid ni. Dia mengadu dengan murid lain. Ni apa? Patut murid yang mengadu pada seorang syekh. Ini nampak sangat kepincangan.
handicapnya dia, tidak boleh jadi orang, tidak boleh jadi seorang mursyid, tidak boleh jadi seorang guru, murabbi, ya, itu syekh yang soleh memberi petunjuk dan nasihat. Sebaliknya dia yang memberi petunjuk dan nasihat, dia kena memberi petunjuk dan nasihat. Apa petunjuk? Dia mursyid, dia yang beri petunjuk. Ini ciri-ciri ini daripada Habib Abdullah Al-Haddad berpandukan para ulama-ulama yang terdahulu juga. Adinu nasihat, dia memberi nasihat. Yang mengetahui syariat, iaitu alim dalam syariat. Ini ini masalah. Ini satu masalah ni. Tidak alim dalam syariat, sekurang-kurangnya tahulah apa dalam mazhab Syafi'i ini, dan tahu dalam mazhab lain, serba sedikit tahu, supaya memudahkan murid jikalau murid itu berada dalam keadaan tertentu di luar negara, itu dia boleh memberi petunjuk. Dan dia boleh beri petunjuk, bukan dia kata oh dalam mazhab ini boleh, itu saja, tidak. Kerana Imam Malik berpandukan pada hadis ini, kerana Imam Hanafi berpandukan pada hadis ini, Imam Ahmad bin Hanbal berpandukan pada hadis ini, bahawa tafsiran hadis ini menurut mereka begini, tapi menurut Imam Syafi'i dan sebagai ulama-ulama Hanbaliyah begini. Dia tidak boleh terus cakap Imam Malik kata gini, terus taklik mazhab itu. Sampai bila murid yang ada mursyid akan menjadi murid yang lebih alim? Kerana mursyid dia alim, guru yang mengajar akan ada himmah, keinginan yang kuat untuk murid mereka menjadi alim, bukan sekadar murid saja, tidak, murid menjadi alim dalam syariat mesti tahu. Jikalau tidak, syariat ini umpama tiang solat, itu tiang agama kan, solat itu perlu syariat tak? Perlu. Solat itu perlu syariat. Jikalau dalam solat kita tidak tahu wuduk, syarat sah solat, wuduk tidak sempurna, solat macam mana sah? Wuduk tidak sah. Jikalau wuduk pula sah, rukun dia tidak tahu apa, mana satu rukun, mana satu sunat abad, mana satu sunat hayat, mana satu rukun qawli, mana satu rukun fi'li, mana satu rukun qalbi, ikut tertib ataupun tidak, yang apa yang perlu sujud sahwi, bagaimana? Oh ustaz, syekh, saya tidak mengangkat, terlupa nak angkat tangan takbiratul ihram, tapi saya sebut Allahu Akbar. Oh batal. Ini syekh apa ni? Tangkat tangan takbiratul ihram tu sunat hayat. Ini syekh apa? Jangan tertipu. Zaman sekarang ramai nak jadi guru, ya Allah, guru-guru besar, tapi rukun solat tidak tahu. Solat sebelum, solat sunat sebelum zuhur, selepas zuhur itu ghair muakkad atau muakkadah, itu tidak tahu. Sesat lagi menyesatkan siapa yang memilih guru yang salah dalam bab kerohanian ini. Kemudian berjalan di jalan Allah, guru ini wajib berjalan di jalan Allah, iaitu tariqah, dengan tariqah yang sempurna, iaitu mengikut Al-Quran dan hadis, dan mengikut jalan yang tidak melanggar syariat, dan berpandukan akhlaknya berpandukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhlak Rasulullah SAW ialah dia tidak berkata-kata walaupun perkara yang tidak berfaedah. Itu akan menggelapkan hati. Sudah zuhur belum? Sudah zuhur eh? Itu sajalah. Ini pecahan dia banyak ni, perenggan yang pertamanya. Tapi Alhamdulillah, ini second last lah. Sudah berapa tahun ni kitab ni? Lama. Tahu saya pernah jumpa salah seorang mursyid ni. Ini kitab risalah Adab Sulukil Murid ni. Mursyid ini mengajar kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia menyatakan, ya Allah, ini betul punya dasar basic kindergarten. Berapa tahun? 4 tahun ni. 4-5 tahun. Covid ni pasal lah. Jadi 5 tahun, 6 tahun macam itu. Ini kindergarten, tadika.
Sebab itu perlu belajar daripada dasar dulu sebelum nak tinggi-tinggi. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka as-samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu 'alaihi wa sallam Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu 'alaikum.